Oke, kemudian kita putar sama seperti yang biasa. Disimpul, kita putar begini. Nah, diputar begini saja. Ya sudah, lepas. Kemudian kita masukkan bridge bond beads-nya. Itu kemudian kita putar lagi. Oke, kemudian kita masukkan ke senar, lubang senar yang nomor 2. Pun supaya dia bisa menahan. Pastikan agak panjang agar Anda tidak susah untuk memutar senar. Bagi saya itu, tapi untuk Anda yang senang memutar tidak masalah. Sepanjang apa yang Anda inginkan. Oke, setelah itu kita putar ya. Sampai dia mati di start. Sekarang kita buka senar yang ketiga. Senar ketiga string G. Lalu kita buka simpulnya dengan diputar seperti ini. Oke, langsung terbuka. Kemudian kita ambil bridge-nya, lalu kita masukkan seperti tadi. Nah, oke, sekarang kita masukkan lubangnya. Kemudian kita lakukan seperti hal yang tadi. Pasang seperti ini, kita tinggal putar. Rapi. Oke, kita tinggal setel sampai sesuai dengan nadanya. Nah, ini untuk senar 4. Red 4, senar 4, oke, yang berikutnya senar 5, nada A. Ada senar 6. Oke, lepasnya. Lepasnya sama. Oke, ini ada 4 senar yang saya pasang. Kita ganti yang senar berikutnya. Ya, kita buka senar berikutnya, senar ke 5. Putar seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Oke, kita masukkan. Kemudian kita putar senar kelima. Karena senarnya masih baru, dia akan goyang. Oke, sudah 6-5 senar. Tinggal satu senar lagi. Ini senar yang terakhir. Sudah saya masukkan. Kalau senar tidak pakai bridge itu ininya akan rusak. Nih, ada lecet di sini. Kelihatan enggak, guys? Nah, ini akan lecet dia. Ya.